Peletakan batu pertama pembangunan persemaian permanen di lokasi pemulihan lahan bekas tambang kawasan industri Mandor ini dilakukan pada Rabu 18 Mei 2022. Pembangunan persemaian permanen ini berada di sebelah Taman Landak dengan tujuan pemulihan lahan bekas tambang seluas 14,2 hektar. Agar dapat kembali menjadi lahan hijau melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Landak, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Mandor, Pemerintah Desa Mandor, dan Desa Kayuara. Bupati Landak Caroline Margaret Natasa mengatakan isu lingkungan hidup bukan hanya menjadi isu lokal maupun nasional. Tetapi isu lingkungan hidup sudah menjadi isu internasional, sehingga pelestarian lingkungan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Bupati Caroline menjelaskan pembangunan persemaian permanen ini merupakan aset masa depan yang hasilnya akan bisa dirasakan setelah 20 hingga 30 tahun mendatang. Karena menanam pohon tidak bisa dengan mudah tumbuh apalagi tidak dirawat dengan baik. Harapan saya ini bisa diteruskan, dijaga, dipelihara sehingga menjadi salah satu aset penting di Kabupaten Landak untuk isu pelestarian lingkungan. Nah, jadi kalau nanti ada yang hutan-hutan adat itu, nah bisa ditanami kembali dengan pusat persemaian di tempat ini. Tadi saya request sama Pak Banda coba cari bibit pohon belian, itu di mana kita bisa masih dapat, walaupun tumbuhnya 1 cm 1 tahun. Tapi ya, jangan sampai anak saya nanti nggak bisa lihat pohon belian itu kayak apa, udah nggak ada lagi gitu. Padahal itu adalah kayu khas Kalimantan, kebanggaan kita orang Kalimantan, bahkan rumah adat masyarakat Dayak, Melayu, pakai kayu belian semua. Ya. Tapi kita nggak bisa lihat lagi pohonnya, sejauh mata memandang udah susah dapatnya hanya di beberapa tempat saja. Ya, oleh karena itu kita di Landak mulailah untuk mulai memikirkan pelestarian lingkungan untuk masa depan anak-anak kita. Bupati Caroline juga berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak agar dapat melakukan pembibitan pohon-pohon lokal Kabupaten Landak maupun Kalimantan seperti pembibitan pohon ulin atau belian agar tetap terjaga dan tidak punah. Dari Landak, Deki memberitakan.